juga bagi sawah ya. Dan seperti inilah apa yang kita lihat kumpul. Masyarakat di sini pada kumpul. Yang kumpul Bapak rajin di sawah Bapak. Nah, ada kemana? Abdi menuju ngeprog suasana pedesaan. Oh iya. Mohon balik ke pari di tuh meninggal. Iya. Kawasan dengan iya sawahnya mihara rejoki ya. Kadia mah China saya kadia mah nyapa nya. Nya eta China solo kai. Ai kamareun menuju eta di tembok abdi kana kamari. Mohon. Mana is wae nya? Ya sang mana tuh di alis teh. Nah, kita lihat suasana sebelah sana ya, sahabat. Ini bebagi sawah ya, sahabat. Nih. Buat nakut-nakutin burung. Nah, kalau di kampung mah seperti ini kedengarannya. Burung kalau pagi-pagi, suara ayam ya. Nah, suasana enakan ya, sahabatnya. Di depan rumah si Umi itu ada kulahnya tuh. Pasti banyak ikannya ya, sahabat. Tuh, terenakin ya rumahnya. Kado pisan ya mah. Perkampungannya sahabat. Rasa sejuk ya rasanya. Kalau di perkampungan, dan seperti inilah kalau pagi-pagi kalau di kampung, masyarakat di sini pada kumpul, lingkun teneng. Aduh, si Umi nuju kempel wae eta. Nuju naon Mi? Punten Umi. Kata ni cepeng HP gininya. Tu ayah sudah dek. Nuju naon ya dek ta? Aduh, kata nuju mainan. Sok atuh. Coket colekan kata tanah nak. Ada mal kue. Ada mal kue neng. Sok di lajengnya mainannya. Sahabat tu. Kebetulan pesawahannya itu memang lagi menghijau. Itu si bapak yang lagi kerja di sawah. Pantesan kalau di perkampungan sesejuk ini karena masih dipenuhi oleh tumbuh-tumbuhan jauh dari polusi. Kang YouTube ya teh. Mohon laras pisan. Ini
kampungnya sangat bersih ya sahabat tuh. Ya, bersih ya. Aduh, eta si bapak pada ke mana? Berani ngarit. Oh, pada ngarit. Kang Ngodoma, bapak. Mohon. Punten, bapak. Mana? Abdi mah yang ningali suasana pedesaan di dieu. Oh. Kau ningali lembur. Kapal di mana ngaritna si bapak? Bade ka sawah. Oh, ka sawah. Oh, rajin si bapak. Mangga dilajeng bapak, mangga, mangga. Sulujeng. Suasana kampung yang ada di tengah sawah. Suasana sangat luar biasa ya. Enak dipandang ya kalau di kampung-kampung. Rumahnya itu resik-resik ya. Walaupun rumah sederhana ya sahabat. Mudah-mudahan ada aktivitas masyarakatnya di sini. Enak ya. Tuh, ya, sahabat. Rumahnya itu dikelilingi oleh pesawahan. Pasti rasanya kalau pagi-pagi sejuk kalau di sini ya. Ada pesawahan, ada kulahnya ya, tuh dikelilingi oleh pegunungan lagi ya sahabat. Pokoknya pedo lah di dia mah tuh, jamban ya. Nih jambannya seperti ini, kita lihat ya sahabat. Sederhana tapi bikin betah ya kalau di sini.